Cuma buka itu doang lama banget, astagfirullahaladzim ya Allah. Itu adegannya harusnya kayak... Emang kayak gitu. Ini anak Dedi, ini anak Dedi, ini anak Dedi. Enggak. Selamat pagi guys, apa kabar? Aduh, Bu Mil dan Pak Mil, mohon maaf, minta maaf ya guys, karena kita lama banget nih gak nge-vlog. Dikarenakan akunya males banget. Akunya males banget guys, jadi aku tuh pengennya kayak ya udah aku menikmati diri aku aja gitu, tanpa kamera, pengennya gitu. Jadi sekarang ini aku lagi ada di rumah Papa. Papahnya AA gitu. Kita nih sekarang lagi pindahan ke sini, guys. Disuruh papah tuh disuruh di sini aja dulu gitu karena kan rumah kita juga belum jadi kan. Jika mau kalian mau lihat enggak seberantakan apa rumah papah semenjak ada kita di sini. Terus ini di barang-barang kita juga. Tara. Apa nyalain nih lampunya? Guys, barang-barang kita dari rumah sebelah. Pak. Nah, kalau ini, tada! Ini barang-barangnya Baby Fruity. Seperti yang tadi aku bilang, karena Baby Fruity semingguan lagi bakalan keluar, jadi ya kita lagi pilih-pilih. Mau pilih-pilih apa aja yang mau dibawa segala macam dan mau ngecek-ngecek juga karena ini habis laundry. Kita belum ngecek nih apa namanya barang-barangnya. Gitu. Kita pasang box aja kali ya, pasang box ini ya. Iya benar-benar. Aku panggil Chris dulu. Sayang. Mau ikutan enggak? Mau ikutan enggak? Papa belepotan. Belepotan. Mau ikutan enggak? Mau itu. Apa? Mau apa namanya periksa barang-barang Baby Fruity sama aku mau pasang baby box. Oh iya, sekarang. Sekarang aja yuk. Itu kan habis di laundry juga, aku belum ngecek juga. Ya kan? Hi guys. Kita lagi di rumah papa. Udah cerita ya? Udah. Udah diceritain semuanya kalau kita pindah ke sini. Kita lagi pindah ke sini dulu guys, soalnya kakeknya katanya pengen deket-deket sama Baby Fruity sama neneknya. Jadi pengen di sini aja dulu. Jadi barang-barangnya semua pada ke sini semua diangkut karena rumah kita juga belum selesai, sayang. Ini tuh belum seberapa, guys. Masih ada di lantai 2. Iya. Parah banget, parah. Iya. Terus ini ada beberapa kado dari teman-teman kita yang udah. Iya. Lucu banget ini bajunya. Bajunya Baby Fruity nih, aku yang beli di itu. Bajunya semangka. Ini buat Baby Fruity. Belangnya dong. Ada pantatnya, pantatnya semangka guys. Kemarin tuh terakhir Baby Fruity berat badannya itu 3,7. Dan dokter bilang itu lumayan besar. Ya, sehat dan lumayan besar. Nah, makanya bisa lah kamu normal. Amin. Sekarang jadi kita mau cek lagi. Jadi dia tuh normal banget, guys. Ya. Dia pengennya normal. Mau gimana pun normal. Ya cuman kita nggak tahu deh. Jadi kayak yang terbaik aja yang penting mamahnya sehat, Baby Fruity-nya sehat, mau normal mau sesar sama-sama menjadi seorang ibu. Baby Fruity-nya sehat, normal mau sesar sama-sama menjadi seorang ibu. Iya, tuh. Tapi ya ingin normal. Kenapa sih kamu pengen normal? Ya nggak tahu. Aku tuh selama ini kan yoga dan lain-lain gitu kan. Oh, ini pasangnya di kamar aja ya? Kenapa emang? Daripada di sini? Emang? Peretelannya? Ya di sini aja lah. Mendingan langsung di kamar? Kan di sini luas. Loh, mendingan masuk ke kamar lah. Ya udah deh. Jadi pasang dulu di sini. Iya pokoknya. Dia udah blam-blam guys. Buat duduk aja susah, apalagi bangun tidur. Itu adegannya harusnya kayak.
Emang kayak gitu. Emang gitu. Iya, begitu, begitu dia. Gua kadang-kadang kebangun gara-gara dia. Terus gue melek. Si gendut susah banget. Ya pasang. Oh. Obeng ya. Oh gini. Oh, alah sok banget. Oh gini, oh gini. Bentar. Ini dulu yang dipasang. Pak, roda aja dulu. Liatin aja. Aku di sini saya. Mana sih? Bukan ini di sini. Bener, lihat dong tuh. Pak, ini dipasang di roda. Pak. Gak bisa, tapi lo mandi. Pasangin. Udah, ribet. Susah. Tolong, Om Agi, minta tolong. Gak bisa, sayangku. Susah ini, sayangku. Gak bisa, kamu pasang, coba. Susah kalau emang di sini tuh cewek semua, guys. Susah, sayangku. Udah, suruh aku ini aja. Suruh aku cari duit. Hei, kamu tuh harus bisa pasangin buat anak. Gak bisa. Daripada anak aku nanti jatuh terus gobriak, gimana? Gimana dong? Udah, ini kita yang dulu aja. Iya. Ini udah di sini. Astaga, Allah Akbar. Sabar. Oh, tuh kan? Tuh, lihat ya guys, lihat ya. Tak dung, dung tak, dung tak, dung dung tak, dung tak, dung tak. Aduh, joget dulu dong. Tak ding, ting tak ding, tak ding, ting tak ding, tak ding, ting tak ding. Dia kalau joget gue bet. Nah ini barang-barang yang mau kita bawa ke rumah sakit. Apa sih? Aku baru sedikit doang. Biar ibu-ibu di rumah tahu nih kalau mau lahiran apa aja yang harus dibawa. Aku juga nggak tahu. Tadi kasih tahu guys sama siapa? Sama Kaudo. Sama Kaudo dari Bina Medikanya. Apa yang harus dibawa? Jadi yang dibawa itu pertama adalah popok kayak ini. Popok mami. Enggak, sebenarnya kata Kak Udo tuh cukup bawa untuk ibunya aja. Oh, anaknya udah disiapin di sana ya? Udah disiapin. Cuma ini kayak aku tuh takut kayak kurang. Oh, dia harus bawa buat pulang dong ya? Iya. Selimut ya? Iya, buat lain-lain. Babynya aja gitu. Terus ada tisu basah, tisu kering. Ini perbajuan. Ini deh buat nyonya. Tutupan enggak ngerti namanya apa tapi. Susah banget Om, tadi aku udah bikin ini kayaknya udah 3 jam tuh. Kayak enggak masuk-masuk, susah, bingung. Gimana caranya? Ini di bawah sini nggak ada ininya, saya nggak ada bawah. Lagian ready ngeribet-ribetin deh, kenapa dia ngasih nggak langsung aja jedak gitu jadi. Hei, ini kan dari tukangnya, terus ready ngasih, terus kita laundry, yaudah jadinya begini. Nyalain ready lagi. Udah dikasih nggak tahu diri ya. Six hours later. Ya udah, nanti kita kesana. Tuh kan jadi aku yang masang mas selesai. Nah. Dari tadi ngeribet-ribetin nih si Fatma, ngebelin. Masang tadi mau mandi deh yang masang. Masang ini mah berkeringat, bercucur air mata. Itu gimana caranya ini atasnya? Tuh. Ah! Kamu mah ngeribet-ribetin. Tuh katanya bisa. Ribet? Kita pasang tuh. Ini apa? Ini buat apa ini, Om? Rambu. Ininya? Rambu. Seat belt. Kali ada kan? Krek. Anak gua mau tidur. Bukan mau naik para layang nih, BTW. Sayang, aku mau ee dulu ya. Ini udah jadi, yuk kita masukin kamar. Ini jangan dikunci biar bisa digerak. Nah, itu kamu kunci malah. Oh, itu dikunci. Malah kamu kunci. Malah dikunci ya, maaf. Kalau gitu naik. Nah. Ayo kita taruh di kamar, guys.
Terima kasih loh buat teman-teman kita yang luar biasa. Yang belum ngasih kado, ayo dong. Ayo dong ngasih. Agak nggak tahu diri sih. Tapi daripada nanti, mendingan sekarang sih guys. Nih guys, selamat datang di lemari kami. Di kamar lemari. Jadi ini tuh sebenarnya lemari, cuman walking closet. Cuman karena Siti mau lahiran kan, nantinya susah kalau misalnya naik di kamar gue yang waktu gue kecil tuh di atas. Daripada Siti susah bolak-balik, jadi kita sulap nih lemarinya jadi kamar. Kan ini maaf. Permisi, Bu. Aduh, ini siapa lagi di kameramen ngalang-ngalangin? Pengajar. Pak. Dia ngalang-ngalangin tapi dia menjadi posisi. Oh iya. Ah. Oh. Wow, belum dipakai. Ah. Bagaimana ini? Istriku suka marah-marah. Iya, anak tuh. Ini anak Dedi. Ini anak Dedi. Ini anak Dedi. Enggak. Ini kado ini dari ini Randy sama adik. Oh. Coba kita buka ya. Body Lisa. Oh. Ini tempat main bayi kasur. Kasur. Iya. Yeah. Makasih, Tante Adek. Ini apa? Oh, sterilizer. Gede banget. Sterilizer, guys. Gede banget, sayang. Ini dicuci dulu kali ya? Iya, ntar dicuci dulu. Dicuci dulu deh. Kasur. Lucu banget. Lucu banget. Gemes ya kalau barang-barang bayi tuh lucu-lucu banget. Ini mamanya sampai kalap nih kalau belanja apa aja dibeli gitu semuanya. Padahal kata gue udah jauh nih, udah dari rumah. Kayak saya jangan beli apa-apa ya, kayak soalnya baju bayi itu cepet gedenya, jangan dibeli banyak-banyak. Pas sampai sana dibeli semua baju. Bisa ya nyalain orang banyak saksi mata ya, siapa yang kalap? Aku bilang udah sayang, udah nyampe sana, siapa yang beli? Ini lucu banget buat anak aku. Ini lucu banget buat anak aku. Lucu banget, gemes banget. Siapa? Siapa coba saksi? Siapa? Saksi siapa? Siapa? Ya kan buat anak pertama pengen yang terbaik dong. Kenapa nyalain aku? Cuma buka itu doang lama banget, astagfirullahaladzim ya Allah. Wah, bagus banget. Maaf, ini. Oh. Ini buat kasurnya si Nining. Oh. Wih, gede banget. Onti makasih ya, onti uncle onti. Terima kasih banyak kadonya. Ya buat nama-nama yang belum disebut, ya. Nah kalau ini dari Usi guys, dari Kak Usi sama Kak Dika. Kemarin kita main-main ke sana, ke rumahnya, terus dikasih apa oleh-oleh Dot. Ini kasur ya, kasur bayi, bantal. Ini kita cari baju-bajunya. Baju-baju ada di apa? Oh iya ini yang ini yang dibeli AA ya? Iya itu bikini. Lucu banget. Anaknya mau jadiin mermaid. Kamu yang beli. Iya. Kamu yang beli. Bikini buat berenang sama dedinya nanti. Dia kan mermaid, kayak aku mermaid. Dia suka air pasti. Jadi cita-cita dedinya tuh dulu jadi mermaid. Iya. Suka berenang. I will always love you forever, big family, baby fruity. Oh ini jalu pasti otak jalu nih. Big family, baby fruity. Apa saja ya?
Nah, kamu belum keluar aja ada. Ada diamond-diamond in the sky. Nah, alhamdulillah. Cece. Cece, terima kasih. Terima kasih Cece, dikasih kalung. Ini anaknya enggak usah pakai deh, emaknya aja. Loh, ini buat anaknya dong. Udah nyekek sayang. Enggak. Enggak ke ibu, kalau ibu makanya nyekek. Ini kecil soalnya kayaknya. Nah, pas lu pada enggak. Oh, ya kecil tuh. Lucu-lucu. Rusak. Awas. Enggak lah. Ya elah. Ntar lagi. Ntar dulu lagi. Enggak estetik tuh deh. Sama kamu udah hancur ya. Lucu sekali dari Ical. Dari Uncle Ical. Uncle. Eh, itu. Itu. Ingat gak? Baju. Astagfirullahaladzim, ini kan ini. Eh, iya bener. Iya bener. Oh iya? Iya. Oh iya bener. Jadi ada ceritanya di balik kita punya baju ini tuh sebenarnya. Iya, ini tuh ada ceritanya, guys. Ini. Aduh. Ini jadi, baju udah 2 tahun. Udah 2 tahun ini baju. Udah 2 tahun. Udah jalan jalan 3 tahun ya. Ini udah baju udah 3 tahun. Kita beli ini karena kita habis dari acaranya Om Tukul waktu itu ya. Dan Om Tukul bilang kalau mau punya anak enggak 2 tahun dong. Kita kan itu udah setahun nikah. Kalau nggak salah. Iya. Iya, kata Om Tukul kalau mau punya anak, kamu beli baju buat pancingan. Iya, disuruh beli baju dulu pancingan. Iya, gitu. Beli baju dulu pancingan, terus. Kita beli ya. Kita buat langsung cewek beli ini cowok. Buat cewek sama cowok. Kita nggak tahu kan anak kita cewek atau cowok. Kita langsung beli 2 baju ini. Dan ini udah ada, ya udah 2 tahun. 2 tahunan lah, 2 tahunan. Dan sekarang alhamdulillah kita dikasih. Iya, berarti jadi, ini yang kepake. Ini yang kepake. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Om Tupo sarannya. Sekibu kita nunggunya 2 tahun. Yuk, siap-siap kan. Oke, okay. Kalau dari jauh belum ketemu, nanti aja. Kita siap-siap dulu guys, kita ke rumah sakit. Kita cek Baby Fruity sekarang udah segede apa dia. Apakah dia udah SMA? Atau udah di kuliah? Atau dia sudah... Jangan gede dulu. Jangan gede dulu. Anak Benny, lu layangan Daddy. Eh, kita punya lagu kebangsaan buat kalau pagi-pagi Baby Fruity. Gimana nyanyi? Selamat pagi suamiku. Hey. Selamat pagi anakku. Hey. Selamat pagi semua. Hey. Aku sayang kalian. Woo! Itu lagunya kita. Itu lagu kita setiap pagi. Setiap pagi. Eh, siap-siap. Ayo, siap-siap dulu ya guys. Bye-bye.